Sementara itu hari ini juga Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat paripurna pengesahan pimpinan komisi dan juga kementerian lembaga yang akan menjadi mitra. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani usai pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di parlemen menggelar rapat konsultasi pada Senin kemarin. Dalam rapat tertutup tersebut, DPR menyepakati daftar pimpinan dari 13 komisi dan alat kelengkapan dewan yang ada di parlemen. Lebih lanjut, Puan Maharani juga menyebut telah menyepakati kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra dari masing-masing komisi. Demokrat 2 orang, sehingga total jumlah anggotanya adalah... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.